Menggugurkan kandungan. Jika Islam membenarkan seorang muslim untuk mencegah kehamilan pada keadaan darurat yang mewajibkannya, maka Islam sebaliknya tidak membenarkan seseorang itu melakukan sesuatu jenayah terhadap kehamilan itu sesudah ianya terbentuk berupa manusia. Dah jaga dah. Ketika anak masih menyusu, tapi tiba-tiba termengandung juga. Sedar-sedar pula apabila terdapat haid. Dah lama 2 bulan cek, rupa-rupanya dah 2 bulan lepas dah mengandung. Kalau dah 2 bulan dah jadi apa? 40 hari pertama dalam bentuk air mani, 40 hari berikutnya dalam bentuk ketulan darah. Dah ketulan darah dah. Jadi apabila dah terjadi, pergi cek, ambil dia punya test mengandung tu, tengok tu double line. Double line, kalau double line jalan raya tak boleh memotor. Ni double line test, tengok oh dah mengandung. Mengandung. Daripada ketika itu nak pergi gugurkan, tak boleh. Islam tidak membenarkan. Jadi maksudnya kalau dah jadi, kamu tidak dibenarkan untuk menggugurnya. Barulah tekah telah bersepakat mengatakan bahawa menggugurkan anak sesudah ditiupkan ruh padanya adalah haram hukumnya dan dianggap suatu kesalahan yang berat. Kesalahan berat tak berat mengikut keadaan janin. Kalau sekiranya ditiupkan ruh, bermakna paling berat, seolah-olah dia membunuh nyawa. Tapi kalau dia gugurkan sebelum ditiupkan ruh, dosa haram, dosa juga, tapi kecil sedikit, di bawah sedikit berbanding dengan apabila dia gugurkan setelah ditiupkan ruh. Begitulah kalau sekiranya baru peringkat ketulan darah, baru peringkat baru nak menjadi ketulan daging, maka haramnya makin lama makin kecil, makin kecil, tapi tetap di dalam kategori haram. Seseorang muslim tidak dibenarkan melakukan perbuatan sedemikian kerana dia dianggap melakukan jenayah ke atas nyawa yang hidup yang sudah sempurna kejadiannya dan sudah jelas kehidupannya. Mereka menambah lagi, oleh kerana itulah mereka mewajibkan membayar diat. Diat maknanya pampasan, membunuh secara sengaja. Apabila anak yang digugurkan keluar dalam keadaan masih hidup, kemudian mati, dan mereka mewajibkan membayar denda wang yang nilainya kurang daripada nilai diat jika anak itu digugur dalam keadaan mati. Kalau sekiranya digugur, anak keluar hidup, maka diat penuh. Diat yang kena bayar adalah penuh. Tetapi kalau gugur keluar, memang dah mati, maka bayaran diatnya tidak penuh. Maknanya kurang sedikit ditentukan tentang berapa diatnya, tapi lebih rendah daripada diat apabila keluar hidup kemudian mati. Akan tetapi sekiranya sudah pasti wujudnya anak dalam perut ibunya dan diyakini hidup di dalam perut itu, maka tidak syok lagi ianya boleh membawa kepada kemudaratan kepada ibunya. Ingat, kalau dia gugurkan juga, anak telah pun hidup di dalam rahimnya, di dalam kandungannya, telah pun disahkan. Sekarang kan ultrasound macam-macam boleh tes baru menunjukkan bahawa anak itu telah pun hidup. Kalau berlaku keguguran pada ataupun berlaku operasi menggugurkan anak pada ketika itu, dia membahayakan kepada ibunya. Maka dalam hal ini menurut kaedah-kaedah umum syariat, dia telah membenarkan melakukan yang lebih ringan daripada dua bahaya,
iaitulah menggugurkan kandungan tersebut jika ianya benar-benar membahayakan ibunya. Sekiranya tiada jalan lain selain daripada cara-cara tersebut, maka dalam keadaan ini menjadi kemestian dan wajib untuk menggugurkan kandungan tersebut. Ini dalam kes kalau sekiranya mengandung itu membahayakan ibunya. Doktor kata kalau awak mengandung, awak boleh mati. Sebab yang lepas-lepas jarohnya, awak kalau mengandung darah tinggi, mengandung kencing manis dan sebagainya, ada masalah, sakit jantung, kelelok dan sebagainya, yang doktor sahkan melibatkan nyawa ibu. Jadi pada ketika itu boleh pilih antara satu dan dua, nak mengekalkan anak ataupun nak buang anak, nak selamatkannya. Dalam kes ini nak pilih mana? Orang tampak pasir putih? Nak pilih anak ke nak pilih mak? Pilih? Oh, orang tampak pasir putih ni sayang isteri dia. Dia cakap dia pilih mak. Ha? Tak apalah, gugurkan anak. Ha? Sebab masa doktor dah sahkan, ianya membahayakan moknya. Jadi anak boleh buat lainnya. Tidak boleh dikorbankan nyawa ibu untuk menyelamatkan nyawa bayi tersebut, kerana ibu itu adalah induk bayi tersebut. Itu hujah ulama. Dalam kes macam ni kena selamat mok, sebab mok tu induk, induk kepada bayi tersebut. Jadi kalau bayi tak hidup pun, induk ni lepas ni dah sehat, dah bagi makan vitamin, dah bagi makan, jaga makan, apa semua sehat, yang dah boleh pula mengandung, dah boleh. Boleh. Lepas tu, naulang pula lepas daripada gugur tu, naulang yang lain dapat. Itu Islam suruh jaga induk tu, suruh jaga umur. Kehidupannya mesti dilindungi kerana dia mempunyai hak-hak buat dirinya dan hak-hak yang lain. Dan sesudah dipertimbangkan semua kemungkinan, dia tetap dipandang sebagai tonggak keluarga dan tidak boleh dia dikorbankan semata-mata kerana hendak menyelamatkan seorang bayi yang belum tentu akan terus hidup sesudah itu, yang mana dia masih belum ada sebarang hak dan tanggungjawab. Itu perbincangan ulama begitu detail. Ni mok ni dah tentu-tentu ada hak dia, bukan hak anak itu saja. Kalau dia ada anak-anak yang lain, maka hak anak-anak yang lain untuk mendapat kasih sayang daripada mok ini. Adapun anak ini belum tentu lagi, belum tentu lagi dia ni sampai 9 bulan kalau dia lahir hidup. Dalam lahir hidup, belum tentu lagi dia hidup lama. Ada tak bayi yang lahir kemudian meninggal dunia? Ada. Ada. Ustaz sendiri pun anak sulung semasa di Mesir dahulu. Lahir di Mesir dah bawa pergi cek. Oleh kerana anak sulung, doktor dah buat scan tengok dengan moknya, dengan anaknya. Tapi oleh kerana anak besar pada ketika itu 4 kilo. Anaknya 4 kilo besar. Tapi kita dah dapat nasihat doktor, boleh bersalin nomor ataupun tidak.